Selamat datang ke Sheraton Hotel Kuala Lumpur. Aku asyik review dekat luar negara punya hotel je. Apa kata kita review hotel kat dalam Malaysia pula? So tak adalah review, just yeah, this is my work, my job. Mana-mana je aku pergi. Banyak cakap, biru dulu. Zuf. Tak ada apa-apa sangat pun, just biasa je, tak ada benda yang unik. And just setiap hotel ada dekor masing-masing kan. Okay, jadi vlog kali ni aku nak share 3 benda kenapa aku buat YouTube channel. Okay, first kali, aku ni seorang yang suka share. Aku ni orang yang banyak cakap dan aku dalam cakap-cakap aku yang banyak tu pun, apa kata kalau aku banyak cakap tu, aku banyak cakap kepada share ilmu. Sebab aku dapat ilmu free. Sebab apa aku cakap aku dapat ilmu free? Sebab aku ni kalau cerita background dia, aku tak ada background yang study diploma, degree dekat dalam bidang videography production. Aku ni lepas SPM, aku terus ceburi bidang ni. Aku belajar slow-slow, step by step. And then tahun demi tahun, aku belajar sendiri dengan ramai orang. Mostly dengan abang aku, sebab aku buat benda ni semua sebab aku follow dia. Jadi dalam waktu yang sama juga, aku follow ramai kawan-kawan dia. Aku jumpa ramai lagi kawan-kawan baru yang aku sendiri jumpa. So dekat situ lah aku dapat banyak experience, banyak ilmu baru. Jadi apa salahnya dekat dalam vlog-vlog aku ni, aku share sikit apa tips and trick, tutorial, cara nak guna kamera dengan cara yang betul, editing, macam-macam lah, tak salah kan. Sebab tu lah aku ada channel YouTube aku sendiri. Aku yakin dekat luar sana mesti ramai yang nak jadi photographer, videographer. Tapi mungkin ada yang tak mampu. Macam aku, aku tak kata aku tak mampu sebab aku tak ambil pendidikan. Tapi aku ni jenis, aku ada pendirian aku sendiri. Dan one day, mungkin aku akan cerita kenapa aku tak nak belajar tinggi-tinggi untuk aku masuk satu bidang tu. So aku yakin kat luar sana pun ada yang mungkin ada mindset macam aku. Dan mungkin ada juga yang tak mampu macam aku cakap kan. So dekat dalam channel YouTube aku ni, aku boleh share dan lagi ramai orang-orang Melayu yang faham bahasa aku, dia orang boleh belajar dekat dalam channel YouTube aku. So, next apa pula? Aku rasa life aku ni kadang-kadang happy dan kadang-kadang sedih. But it's okay lah, kehidupan mestilah ada happy, mestilah ada sedih kan. Sebab apa aku buat YouTube channel ni adalah, memori akan hilang kalau kau ingat. Tapi memori takkan hilang kalau kau create memori tu, kalau kau shoot video tu, kalau kau capture memori tu dan kau simpan kat satu medium yang senang kau cari, dan dia takkan hilang, insyaAllah. Jadi aku rasa ni je lah medium aku ataupun tempat aku untuk aku share memori aku, untuk aku simpan memori aku untuk akan datang, untuk aku tengok balik. Senang, aku just search nama aku Amin Kamet and then aku jumpa dah semua memori-memori aku kat dalam hidup aku. Mostly aku akan share juga kat dalam YouTube sekomitmen aku. Aku bukan nak kata aku nak menunjuk aku punya memori dekat orang ramai. Tapi macam aku cakap lah, aku suka share. Dan kalau korang perasan, ada video yang aku share dekat dalam group WhatsApp, dekat Facebook, mostly tu adalah video-video yang aku rasa aku perlu share. Dan vlog-vlog yang biasa, yang macam just memori aku, aku tak nak orang lain tahu pun, aku takkan share. Aku just upload and then aku biarkan. Sebab apa? Sebab aku, kalau kau nak tengok, tengok. Kalau kau tengok, tak apa. Sebab tu memori untuk aku seorang je. Jadi yang last kali apa? Okay, seperti yang korang tahu, YouTube ni mostly video kan? Okay, pusing sekejap. Okay, jadi apa kena-mengena YouTube ni video? Korang pun tahu kan YouTube ni video, bukan untuk gambar. Ada kena-mengena. Jadi kat channel ni juga, aku boleh berkarya. Aku boleh buat short film, aku boleh buat cinematic travel vlog, aku boleh shoot b-roll. Jadi aku boleh berkarya dekat YouTube sebab YouTube ni video. So, apa kena-mengena dia? Ada kena-mengena. Sebab jiwa aku kat dalam industri ni is more to videography, film, capture moment. Jadi itulah sebabnya aku perlukan medium untuk aku berkarya. Dan it's YouTube guys, YouTube video. Bye. Lain macam lah sound effect.
Jadi itu je sebab kenapa aku nak buat channel YouTube ni. Mungkin ada yang suka dan mungkin ada yang tak suka. Macam aku cakap, just one word, stay positive, be positive. Kalau korang positif, everything akan okay. Betul tak? Jadi, jangan lupa subscribe. Kalau korang mau subscribe, turn on notification button. Kalau korang nak, turn on lah. So, smash like button. Aku akan jumpa korang dekat video akan datang. Peace! Oh, sakit perut aku. Aduh. Aduh. Terhentak, bhai. Oh, man. Stop it.